saya tak pedulilah siapa wanita tu, menteri ke CEO ke cikgu ke apa. Dia kalau dia ada rumah tangga, ada keluarga, tanggungjawab pertama ialah sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai orang tunggak rumah tangga, tunggak bersama dengan suami. Daripada kita jadi CEO, kita jadi orang tinggi-tinggi tapi anak berselerak di rumah. Work smart. Jadi wanita yang kerja sampai malam, apa cari? Orang boleh tidur malam, awak kerja lagi buat apa? Do our own best, jangan ikut orang punya tahap. Tak jadi. Diri kita. Kadang-kadang kita nak berlumba dengan orang. Bagi saya, berlumba dengan diri. Kalau kita boleh buat 80, kita buat 80, jangan buat 60. Orang nak buat 100, tak apa. Kalau kita rasa kita keupayaan kita sebanyak itu, 80, kita cuba. Lepas itu, kita tingkatkan dari masa ke semasa.